Beliau di Jombang. Iya, teleponan atau saya teleponan Bu Kusumi itu hampir tiap hari. Hari ini belum, karena pasti sama-sama lagi sibuk. Tapi kami rutin. Dan beliau pulang hari Senin kemarin ke Jombang. Tadi kan banyak relawan yang datang. Ya. Itu banyak sekali yang menyampaikan pesan, dan utamanya itu pesannya apa sih, Pak? Mungkin kayak setelah hari ini kan ada harapan-harapan yang disampaikan ke Bapak itu. Iya. Tadi banyak kertas di situ, karena mereka tahu waktunya terbatas, jadi pada bawa kertas, dan di kertas itu banyak tulis pesan. Ada kertas, ada amplop, ada surat. Nah itu pesan-pesan. Nah, saya belum baca, tapi semuanya menitipkan pesan untuk semangat perubahan jalan terus, kira-kira begitu. Yang paling banyak. Sudah. Jadi saya tadi silaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro PKS Bapak Habib Salim Iskak Fazuli, silaturahmi ke sana. Pak Surya Paloh tidak sedang berada di Jakarta, Ketua PKB juga sedang tidak berada di Jakarta. Jadi kami silaturahmi itu, dan memang karena waktunya pendek, jadi sementara kami ada open house, maka kami nggak mungkin berkeliling banyak, jadi harus langsung segera pulang ke rumah. Hari ini menu lebarannya di rumah apa, Pak? Kenapa? Hari ini menu lebarannya di rumah. Menu lebarannya menu lebaran tahunan kita. Lontong, ketupat, gulai, opor, sambal goreng, masak kecap, sambal sayur cabai, kemudian serundeng, dan itu semua cara makannya dicampur jadi satu. Sehingga bukan makan sendiri-sendiri, tapi campuran jadi satu. Dan itu yang membuat masakan lebaran menjadi beda dengan masakan lainnya. Pak, ini tadi bilang kita lebaran dulu dah, udah politiknya nanti. Ini politik terus tanya aja. Kita yang lain-lain dulu. Ya, jadi kali ini ibu kami ajak lebaran di sini. Kebetulan juga orang tua mertua saya juga diajak lebaran di sini. Jadi semua keluarga besar kumpul di sini. Karena pada prakteknya sudah lebih banyak di Jakarta sekarang. Jadi akhirnya kita lebih banyak di Jakarta. Oke, cukup teman-teman. Pak, kalau buat persiapan tanggal 22 dari gimana? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10. Lebaran dulu lah. Ini sekarang udah tanggal berapa? Sekarang tanggal 10. Iya. Anda tanya tanggal 22. Ini panjang. Episode 12 doorstop. MK yang minta kesimpulan, Pak. Ada rencana? Ada rencana kami acara keluarga aja. Luar kota acara keluarga. Jadi kita makanya semuanya dikerjakan hari pertama, karena hari kedua kami akan pergi ke luar kota. Gitu? Coba. Ya tentulah. Kalau sama Gus Imin itu rutin, saling mencocokkan catatan tiap hari. Ya. Terkait makamnya, Pak? Ya. Udah tadi. Tadi sudah silaturahmi. Oke, cukup teman-teman. Pak, Mahkamah Konstitusi, Pak. Mas Gibran belum ada ini ya, Pak. Catatan ingin sowan. Pak, Mahkamah Konstitusi yang meminta hasil kesimpulan, Pak, diserahkan sebelum tanggal 16. Selama tanggal 16. Jadi kita sedang menyiapkan. Sedang menyiapkan. Sedang menyiapkan. Tim hukum, tim ahli, ini kira-kira diserahkan kapan, Pak? Ya sesuai tanggalnya ya. Tanggal 16. Karena kan libur sampai 15. Ya. Memang buka tanggal 15. Buka, Pak. Buka mereka. Buka. Liburnya cuma lebaran aja 2 hari. Saya serahkan semuanya tim hukum, karena itu udah urusan tim hukum. Oke? ya. Oke, cukup dulu. Kasih. Mudah-mudahan itu. Satu, dua, kamera atas.